show. Left her man in the crowd on the floor. Out of town, never saw her before. Plusbiz.com plusbiz.com. Inilah tiram-tiramnya yang segar-segar yang terdapat di daerah di ladang ternakan tiram Singap dan Tuong. Tuaran ya. Yes. Sudah masuk sekarang. Okay. Let's go. Ya, buat yang ikut pergi mancing tu. Lain makan. Simpan untuk keluar. Yeah, tiram. Mulia tiram. Lihat tiram-tiram. Tiram-tiram itu yang diternak. Yang ini berharga. Berharga. Yang ini ada mutiara tak? Yang ini rasanya ada kecil aja. Ini. Tak ada ya. Yang ini anak-anak ni. Kecil ni. Jadi jadi kalau anda ingin mencari untuk makan tiram tu, boleh datang sini, jumpa abang. Meng. Ya. Ini kontak dulu. Kalau datang sini kontak dulu. Jangan minta dia saja. Kami minta dia saja. Kang kira tuang masak. Agak buton tu mas. Oh, dia juga piang lagi tu. Bukan ini. Lada ni. Sambal, mantul. Kamu buka. Belum buka, kalau mau bagi, belum buka. Jangan halang. Belum buka. Cari lubang. Jadi kalau sudah akan tolong makan lagi. Mantap. Mantul gak, Prof? Oke, Prof. Oke, kami meneruskan perjalanan. Terus kemana, bro? Sorry, it's DJ. Cari durian talit. Mencari durian talit. Kita sambung jalan-jalan cari makan hari ini. Bukan jalan-jalan pergi mancing, tapi kita jalan-jalan cari makan. Mencari apa? Durian talit. Durian talit. Durian, tarap.
Oke, nah, ini kulit-kulit. Ini yang cari tadi tuh. Ini yang kau cari, Mas. Nah, ini yang kena cari. So, inilah buah yang kita cari. Ini yang kena cari. Durian ada getah. Nanti kau datang lagi. Durian ada getah. Durian dalit. Ini yang mau cari, kau cari dalit ada getah. Dalit, dalit. Durian dalit. Kalau mau mulai, dia datang sini. Di mana nih, bro? Kawasannya, bro? Tenggilan. Tenggilan, nah? Alright. Dalit, dalit. Dalit, dalit. Deskripsinya apa, Pak? Mantap kah, Pak? Baim. Ya. Sekarang destinasi kita di sebelah sana. Sebelah sana. Okay. Alright. Situ masih ada dalit yang size dia ada lagi besar lah. Sizing sikit lah, besar-besar sikit. Oke. Okay. Oke, okay, jom. Right, jip. Ini makanan. Lek. Kita makan sini lagi. Ini apa? Ini apa? Hah? Boleh lah. Nampaknya cara kita makan-makan hari ini dari acara menyiram berakhir di sini acara mendalit. Sekarang ada pertimbangan lah. Tangan. Jumpa lagi di episode akan datang. Jangan lupa subscribe. Like dan subscribe dan share. Okay, sekarang bisnis kira terakhir lah, sebelum balik kan kami pergi apa nih tempatnya namanya kambing punya pasar di ya, kawasan di kawasan Koran. Koran sebelum ada makan-makan kambing boleh juga tempo yeah. Pukul-pukul pukul jom. Oke, ini adalah menu-menu di kedai kambing punya pasal. Anda boleh tengok sini. Jadi apa yang spesial sini, Dek? Hah? Kambing bakar, set kambing tumis. Yang spesial lah. Right. Apa ini? Entar ya. Si goreng kambing. Baik. Kakai dulu, kakai kakai dulu. Ini mas, ini bagian ini. Ini nasi goreng kampung. Kambing nggak? Alah, ingat kambing. Oke. Mie goreng kambing. Kita tengok rupa dia macam mana, bang? Tengok rupa dia macam mana? Mantul kan tidak? Tak rasa. Apa nama tempatnya, bang? Lupa. Kambing punya pasal. Kambing punya pasal. Yeah. Kita makan kambing. Jangan makan ayam. Itu jelas salah. Okay, sekarang kita punya mie goreng kambing sudah sampai. Nah, ini lah kambing-kambingnya, sayur rumput-rumputnya. Oke, okay. Si gol-gol dia deh. Nah, inilah rasa dia mie goreng kambing di kambing punya pasar. Sausnya. Kita coba lah, makan pertama. Cukup sedikit. Bismillah. Cina paling sedap bismillah. Cina paling sedap bismillah. Eh, makan kek.